Itu nggak salah, lubang hidungnya kok beda sih? Kenapa lubang hidungnya? Kok beda, lubang hidungnya gede sebelah, Mak? Masa sih? Enggak lah. Justru ini dibuka anjing. Eh, lu dengerin ya. Lu operasi hidung sama operasi mata kayak lu operasi paru-paru. Ngerti nggak lu? Nggak bisa angkat telepon. Nek. Enggak, emang internetnya jelong di sini kayak anjing laut. Jelong lu ganti internetnya. Nomor. Lu ganti nomor nih. Di nomor. Bodoh. Nomor masih biasa kok. Ganti nomor. Enggak pakai ganti nomor. Nomor-nomor gue. Nomor orang murah banget nih. Tengok hidup gue. Pakai jangan mentir depan mamanya. Untung aja mamanya punya duit. Langsung terkejut. Coba kalau yang punya dikangen cuman gue. Lihat dong hidup mamanya. Kayak David Beckham kan. Ya Tuhan. Ini Ma, memang... beli itu, Mak. Mak, beli ini, Mak. Beli jus nanas. Gak ada jus nanas di sini. Udah Mak cari-cari di atas lobby. Gak ada. Ini hotel. Lu daerah mana sih hotel lu? Ih, hotelnya bagus, Neng. Bagus, bener lo. Bagus hotelnya. Bandit. Nampak gak hotelnya? Nampak? Bandit. Bandit hotelnya. Bandit. Tapi badan kok gak muat. Soalnya badan kok kerbo. Tengok dong hotelnya bandit, hotelnya bandit tuh, hotelnya bandit. Nying, hidung lu bagus loh Nying. Anjing bagus, 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 ya. Yeah? Diva hidung lu bagus loh Nying. Makanya hidungnya bagus, makanya dokternya bilang. Lu sampai Jakarta memarnya nggak hilang, gua penggal pala lu ya. Hilang, ini hilang nggak dan pakai bedak hitam aja ya, bedak hitam aja ya. Coba tengok hidung, Neng. Mana nggak operasi hidung, loh. Nggak operasi hidung gimana sih? Orang lo dinaikin. Iya kan, nggak pakai batang. Ini nggak pakai batang. Asli aja. Cuma naikin doang. Dinaikin. Naikinnya pakai apa, Nging? Enggak, dokternya bandit. Makanya jangan sembarang dokter. Ini nggak pakai silikon. Nggak pakai apa-apa. Cuma dinaikin aja sama dia, jadi tamarin ditegakkan gitu puncuk depannya. Mana? Makanya jadi begini kan lubang hidungnya. Jadi nggak pakai batang silikon. Gue juga nggak pakai batang silikon. Pakai batang gajah. Enggak sayang, ini nggak pakai apa-apa. Ini nggak pakai apa-apa, ini hidung emak yang hidung ada mancung. Sama hidung tamarin naikin. Cuma ini masih ini dikasih sama ini kayak dikasih apa gitu di dalamnya kayak ada karet-karet gini nanti ditambah dokternya cabut supaya iya gak... itu nanti dicabut hari ke 12. Apa itu 12? Apa maksudnya setan? Hari ke 12 nanti dicabut. Enggak, nanti dicabut karena mah bisa dengerin Nying, hidungnya jangan dipegang-pegang kalau tangannya kotor ya. Kalau mau pegang-pegang pakai cotton bud. Gatalnya. Ya udah Mak, mau jalan lah bentar lagi ya. Iya, keluarlah cari makan kau Nying. Gak ada. Beli nomor. Beli nomor itu di grup ada banyak yang nanya-nanyain lo Nying. Beli nomor kampung Sundel. Ngapain cuma berapa hari doang, besok udah berangkat, besok udah ke Jakarta, tunggu Mak di airport. Besok udah ke Jakarta. Besok malam udah berangkat. Gak pernah beli nomor apa? Nomor mayat. Besok udah berangkat, tinggal ke Jakarta. Mau beli nomor apa? Nomor mayat. Besok udah ke Jakarta. Jam 2 malam udah terbang dari Turki. Terus gak pernah lagi nomor itu apa? Nomor? Hah? Mona lotre. Tapi muka emak, Neng. Pokoknya untuk ini. Ya Allah, muka gue, ya Allah. Pokoknya apa lagi? Ini udah kelihatan nggak? Udah, Ivan nggak usah. Ya, itu harus pakai trombopop. Ini kan uang Ivan kemarin, Ivan kasih ke emak, jadi emak buat aja ke hidung.
sama kelopak mata. Jadi Ipan gak usah kasih duit lagi. Nanti buat peralatan rumah. Kan rumah mak sekarang udah dapet tuh. Nanti mau beli. Emangnya rumah baru kita keluarin duit. Beli kompor, beli ini, beli itu, segala macam. Ya udah ya. Memang pingin cantik dari dulu. Dari dulu emang pingin cantik untuk Abi. Muka kau, Nying, muka kau jadi kayak anak gadis loh, Nying. Iya, jujur. Bener. Kayak umur-umur berapa? 35. Iya benar emang kata. Kan ada banci juga ada umur kamu. Kok usah pakai filter, Nying. Ini filternya. Coba jangan pakai filter. Coba jangan pakai filter. Oh, jelek, Mak. Pakai filter aja, Mak. Enggak, jangan, biar ketahuan. Biar. Eka juga enggak pakai filter nih. Biar ketahuan. Mak, jangan kedekatan, Mak. Mundur dikit. Cantik. Jadi kayak orang apa ya? Mak jadi kayak muda nih. Allah ya Tuhanku ya Allah. Senang, happy. Bukan lagi minta ampun aku senangnya. Senang kali aku. Ya udah biasanya ke umroh dulu ya. Loh, masih umroh kau? Iya, udah semua udah aku siapkan buat kau. Kau diamlah. Iya, pokoknya diam. Ya. Ya udah. Doa-doa ya, Neng, buat Neng di sana ya, Neng. Bye, Mama. Salut gue. Bye.